Loh ya, ini sobat santun ya. Ini saya berdiri di mungkin tengah-tengah. Loh ya. Saya perbesar sobat santun ya. Dan ini saya kebetulan berada di Gentong Mas 2. Turun parkir masuk ke Gentong Mas 2 guys, parkir belok kiri parkir. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat santun ya, jumpa lagi bersama saya di channel Syukurku ya. Kali ini saya sekali lagi berada di wisata Gentong Mas. Kalau di video saya sebelumnya itu tidak bisa masuk sobat santun ya, karena masih ditutup untuk sementara waktu, dan kalau tidak salah mulai hari Sabtu kemarin sudah dibuka lagi ya. Nah, ini saya berkesempatan seperti apa sobat santun ya, lebih jelasnya kita menuju ke spot-spot atau wahana yang ada sobat santun ya. Ya, sepertinya bagus sekali ya, banyak spot-spot foto ya yang instagramable sobat santun ya. Nah, ini kita kalau pertama kali ya. Nah, ini turunan ya. Setelah itu kita bisa langsung ke tempat parkir ini sobat santun ya. Ya, itu nanti kita bisa masuk atau naik ya ke bukit-bukit kecil itu ya, di tanaman itu ya, bunga-bunga itu ya. Baik. Ini kita juga bisa foto di sini sobat santun ya. Ini sepertinya kalau malam ini bisa dihidupkan lampunya sobat santun ya. Ikuti terus sobat santun ya. Ya, untuk sobat santun ya, dukung terus channel ini agar saya bisa lebih semangat lagi ya, memberikan semua informasi yang saya dapat ya. Kebetulan untuk yang sekarang ini ya, sekali lagi wisata ya, dan juga wisata kuliner sobat santun ya. Terima kasih sobat santun yang sudah subscribe, like, dan share ya ke media sosial sobat santun semuanya. Silakan komen-komen sobat santun ya. Nah, komen, bertanya monggo di kolom komentar yang sudah disediakan ya. Terima kasih sobat santun ya. Yang mungkin viral sobat santun ya untuk saat ini ya, bunga-bunga yang cantik. Ya, kita coba lihat-lihat yang bawah tadi sobat santun ya.
ke sini dulu Sobat Santun. Ya ini betul-betul di Gentong Mas Dua teman-teman. Coba nanti kita ke sana Sobat Santun ya. Sekali lagi saya berkesempatan sekali Pak Santun ya, sampai masuk-masuk ke ruang untuk menginap ini katanya Pak Santun ya. Jadi ada kamar mandinya juga sudah ada. Ini dapur ya. Ini Pak Santun ya. Ya mungkin Pak Santun sekali lagi yang mungkin ingin jalan-jalan ya ke tempat wisata juga kuliner ya, coba saya turun lagi ya. Wah, ini betul-betul bagus pemandangan ya. Ada jalan, ada jembatan ya, jalan setapak di atas air ya. Empat ya ke situ, seperti itu nomor 4, nomor 2, nomor 1 yang di sana itu. Ini mungkin bisa sambil mancing Sobat Santun, ternyata banyak ikannya Sobat Santun ya. Coba saya memutar Sobat Santun ya. Inilah ya mungkin kondisi update saat ini teman-teman ya di Gentong Mas Dua. Ini buat kolam renang teman-teman ya. Memang belum sepenuhnya selesai teman-teman ya, masih proses. Sekarang coba saya masuk yang di tempat ini sebenarnya indoor mungkin ya. Saya lihat sini sebenarnya ya full bunga. Kesempatan sekali Sobat Santun ya, bisa melihat lebih dekat. Ini untuk mungkin santai-santai karena oke ya Sobat Santun ya, bisa di sini Sobat Santun ya. Thank you.
lewat situ Sobat Santun ya. Kalau dari tadi dari dalam ya, yang tadi kalau itu dari luar ya. Bisa langsung masuk ke sini. Ini Sobat Santun ya. Ini saya berdiri di mungkin tengah-tengah yang di sebelah sana itu ya. Itu adalah Gentong Mas. Besar-besar Santunnya. Dan ini saya kebetulan berada di Gentong Mas. Di sana sebenarnya di pinggir sungai itu jadi jalan tembusnya ya. Coba nanti kita lihat ke situ. Dulu ya sebelumnya Sobat Santun ya, ini masih ditutup ya, sekarang sudah dibuka. Channel Syukurku ya. Monggo Sobat Santun yang mau jalan-jalan ya ke Gentong Mas ya. Sobat Santun yang telah subscribe, like, and share. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan salam santun.